tekan 1. Untuk meninggalkan pesan suara, tekan 1. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Sini orang, ini telepon kok gak diangkat-angkat. Halo, Bi, halo. Maaf ya nih, aku lagi sambil nyetir, jadi tadi gak denger. Kenapa ya, Bi? Ada yang mau aku tanyain sama kamu, Riko. Oke. Soal apa ya? Bi, kamu mau ngomongin apaan sih? Kok serius banget? Riko, kamu bisa kan lakuin apa yang aku minta? Iya ya. Kenapa sih? Kamu mau ngomongin apaan, Bi? Kemarin malam kamu pergi kemana? Jawab, Riko. Aku kan udah izin kamu kemarin. Aku pergi nemenin saudara sama adik aku nonton ICP. Kamu kenapa sih, Bi? Kamu pergi sama siapa? Aku pergi sama saudara sama adik aku, Sarah. Kan aku udah bilang tadi. Sarah, kamu kenapa sih? Sumpah, aku lagi bingung banget ini. Aku ada salah apa ya? Riko, please jujur dong. Sarah, ini ada apa sih? Aku kok kayak diinterogasi gini sih? Kalau ada masalah, cerita Sarah, biar aku tahu. 3 kali, Riko. 3 kali. Hah? 3 kali apaan, Sarah? 3 kali kamu bohong sama aku. Lo, tunggu. Aku gak bohong sama kamu. Kemarin aku beneran pergi sama mereka. Ah, gak jelas banget sih nih orang. San, tenang dulu. Itu tadi ada mobil di belakang gue ngelasunin gue mulu. Dia pikiran sibuk cuma dia doang kali. Serius, Riko, kamu jangan ganti topik dulu dong. Ya ampun, Sarah. Dia mau ngomongin apa sih? Udah cerita aja buruan. Mau sampai kapan kamu pura-pura gak tahu? Duh, dia ngomong aja apa? Mau ngomongin apa sih? Gue capek nih. Lu tahu kan gue kuliah sambil kerja. Dan gue juga harus ngidupin adik-adik gue. Kenapa sih kamu gak ngaku aja kalau kamu selingkuh? Kok diam? Kenapa? Takut ya? Takut kalau nama lo jadi jelek? Bangsat emang. Dari dulu selalu aja kayak gini. Gue harus buktiin apa lagi sih ke lu, Sarah? Semua sosmed gue udah lu pegang. Bahkan lu bisa track lokasi gue dan lu masih nuduh gue selingkuh. Lu sakit deh. Oh, jadi salah gue? Siapa yang selama ini susah kalau dihubungin? Gue ngerasa gue berjuang sendirian, tau gak? Lu dengerin gue gak sih dari tadi? Gue punya kesibukan lain, Sarah. Hidup gue gak cuma buat lu. Jadi benar kan? Benar kan kalau pergi sama cewek itu? Sarah, kita bisa
gak sih ngomongin ini nanti aja? Aku tuh masih nyetir, dan sekarang aku lagi capek banget. Lo mau kabur lagi kan? Gak usah banyak alasan. Lo takut bilang aja. Ah udahlah, terserah lu, Sar. Serah. Capek gue ngomong sama cewek gila kan. Jangan banyak bacot lo ya. Lo tuh makan masih gue yang bayarin. Gak usah banyak ngomong deh. Gue balikin uang lo. Gue juga gak pernah minta buat dibayarin. Emang bisa lo balikin duit gue? Banyak lo aja gak bisa ngidupin lo. Ah, bodoh amat lah. Kalau gue dengerin Adit waktu itu ya, gue bakal buang waktu gue sama cewek rese kayak lo. Bisa cowok brengsek lo ya? Itu kan selingkuh kayak.